Yo 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 yo, terima kasih Coklat Friends buat kalian yang masih stay tune di DCDC Shout Out Studio Show. Nah, sebenarnya saya iri sama band yang punya personil cewek, personil perempuan. Karena terus terang, selama saya ngeband belum pernah itu kejadian. Beberapa kali pengen punya personil perempuan, gagal lagi. Jadi saya iri, dan kebetulan salah satu band ini asal kota Cimahi, ada yang seger-seger juga. Nah, biar kalian gak penasaran, kita panggil Say Hey to Sunday. Sunday, say hey to Sunday ya. Oke, betul. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Damar sehat. Sehat semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini saya pengen tahu nih. Kenapa say hey to Sunday? Apakah dibuatnya band ini pada hari Minggu? Iya, hari Minggu. Benar. Emang benar. Benar. Pada hari Minggu. Keturut ayah. Keturut ayah kota atuh ya. Jadi gimana tuh?
emang pas begitu dibuatnya pas hari Minggu? Ya ketemunya sih hari Minggu. Gitu. Ketemunya hari Minggu. Ya, terus kejadiannya hari Minggu deh. Juga. Ya. Sampai akhirnya keluar nama itu. Ya saya itu. Siapa yang pertama apa ngasih nama? Mencetuskan Bapak Bajiner. Bapak Abu ini yang sini dong, yang malu-malu ngobrol. Jangan malu-malu, sini ngobrol. Gimana? Apakah sesederhana itukah gitu? Saya itu sandai, ya udahlah saya itu sandai gitu. Itu karena kita semuanya pekerja. Hari Minggu enggak ada libur, kerja rodi. Oh, gitu. Iya. Jadi karena kesibukan sehari-harinya bekerja dan kebetulan pada hari Minggu ketemunya. Ketemunya main hari Minggu. Main-main sampai akhirnya jadilah. Iya, ngeband aja yuk. Okay. Jadi minggunya bolos. Oke, okay. Okay, dan barusan lagu sendiri? Lagu sendiri. Lagu sendiri. Apa judulnya? Kita bisa. Bisa gitu. Hah? Kita bisa. Kita bisa. Oke. Okay. Bisa ular. Hah? Bisa ular. Bisa. Bisanya bukan bisa oh, ular. Oh, bisa ular. Enak. Bisa benar, enak. Kita bisa ular. Bisa enak. Kita adalah bisa ular. Bisa enak. Bisa enak. Kita bisa. Ya. Nyeritain bisa apa sih benar? Nyeritain bisa ular atau? Yang penciptanya. Ah, si iya wae penciptanya? Iya memang kak. Jadi yang lain mah ini pemain baru. Oh pemain baru. Ya. Oh, jadi dulunya dia solois gitu? Solois. Asar. Oh, solois. Solo bass. Ing wow. Oke, okay, gimana barusan lagunya? Kita bisa nyeritain tentang lirik kamu yang bikin berarti? Kalau lirik bukan, kalau musik saya. Lirik siapa yang bikin? Lirik teman saya tapi nggak ada di sini orang. Oh, ya. Oke, okay. Ada yang nyumbang lirik. Iya, seperti itu. Oh, oke, okay. Terus nyeritain apa? Nyeritain ya kita ngeband bareng-bareng bisa lah gitu dari nol. Biar nggak ke arah yang gelap-gelap. Oh, jadi kita bisa itu diartikannya ke sana. Iya. Intinya kita bisa mau apapun kita bisa ya, gitu bisa. Ya. Oke. Udah ada album belum ya? Belum, baru mau single ketiga lagi bikin. Single ketiga? Ya. Berarti udah dua. Udah dua. Oh, ini sekarang mau single ketiga. Ya, baru lagi jalan. Lagi jalan single ketiga. Oke. Sukses buat kalian. Semoga apa? Tercapai ya albumnya ya. Dan sehat terus, tetap berkarya. Oke, Coklat Friends, dimanapun kalian berada, tetap di sini di DJ DJ Shout Out Studio Show.